Bagus Kahfi sudah lama tak terdengar namanya, namun perlahan dia kembali. Bagus Kahfi benar-benar masih penasaran dengan kelanjutan karirnya di Eropa. Bagus Kahfi memang ingin menaklukkan Eropa, dan itulah yang ingin dilakukan selama ini. Performa Bagus Kahfi saat masih bergabung dengan Jong Utrecht bisa dikatakan kurang memuaskan, karena hanya diberikan menit bermain yang minim. Namun sekalinya dia diberikan kesempatan bermain sebagai starter, Bagus Kahfi langsung membuktikan kualitasnya. Saat itu, Bagus Kahfi sukses mencetak 2 gol dalam sebuah pertandingan uji coba. Namun yang membuat heran setelah itu, walau performanya menjanjikan, tetap saja Bagus Kahfi tak dilirik oleh pelatihnya. Dan hingga memasuki fase terakhir dari kontraknya, Bagus Kahfi pun jarang dimainkan. Sekalinya dimainkan selalu di menit-menit akhir laga. Atas dasar itulah, karena sulitnya untuk memperlihatkan kualitasnya membuat Jong Utrecht memutuskan tidak memperpanjang kontrak Bagus Kahfi. Tapi sekarang Bagus Kahfi tidak patah semangat. Justru dia semakin termotivasi untuk memperlihatkan bahwa dirinya masih layak berada di Eropa. Kedekatan saat ini Bagus Kahfi dengan salah satu klub asal Yunani semakin memperkuat jika Bagus Kahfi akan segera abroad lagi. Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Bagus Kahfi beberapa waktu lalu terkait kelanjutan karirnya. Bagus mengaku sudah menjalani serangkaian uji coba dengan salah satu klub dari Liga Yunani. Ia pun merasa uji coba berjalan lancar dan kini ia hanya bisa berharap mendapatkan kabar baik, yakni dipanggil untuk membela klub yang namanya masih dirahasiakan tersebut. Bagus menjelaskan selama 2 minggu di Yunani berbagai proses uji coba berjalan lancar, karena itu dia berharap bisa segera bergabung bersama tim asal Yunani tersebut. Bagus Kahfi pun mengatakan calon tim yang akan dibelanya berada di divisi utama Liga Yunani, jadi dirinya merasa harus terus menyiapkan diri dengan baik, sebab ia tahu tidak akan mudah bersaing memperebutkan posisi di skuad utama. Agen sama terus meminta latihan-latihan karena di pramusim itu sangat penting agar masuk skema permainan, ucapnya. Usut punya usut, ternyata klub asal Yunani tersebut adalah Asteras Tripolis. Hal tersebut terlihat dari unggahan Bagus Kahfi sebelumnya saat mengenakan jersey klub asal divisi utama Liga Yunani itu. Nah, nantinya Bagus Kahfi otomatis membuka peluang dia untuk tampil di Liga Champions semakin nyata, mengingat saat ini ada satu jatah dari kompetisi Liga Yunani untuk tampil di Liga Champions. Jika Bagus Kahfi mampu membuat timnya musim ini juara, maka bukan tidak mungkin Bagus Kahfi akan jadi orang Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions.